Alhamdulillah banyak pesanan parsel ya untuk lebaran. Untuk membuat parsel lebaran ini ada pesanan kebetulan ya, roti ya, roti buat parsel, roti kering. Ini kita siapkan dulu untuk rotinya ya. Nah, jadi selain kita memberikan parsel, kita bisa juga menjualnya ya, untuk kita jual ataupun kita bagi-bagikan. Ini caranya gampang saja ya, untuk bikin parsel kue kering. Nanti aku siapkan pita juga ya. Ini aku juga tambahkan sirup ya untuk parselnya. Kemudian ini kita siapkan dus. Kemudian kertas ya untuk lapisan dusnya. Kemudian hiasan dari kertas juga ya. Kemudian kita juga siapkan untuk kartu ucapannya ya. Jadi untuk dusnya kita lapisi dengan kertas seperti ini ya, kertas putih ya. Kemudian ini aku lapisi koran ya untuk ketinggian dusnya ya, karena rotinya ada yang pendek ada yang agak tinggi ya, jadi kita tambah dengan kertas koran, kemudian kita masukkan kertas hiasannya. Kita tata sedemikian rupa ya, untuk menata rotinya ya. Setelah tertata, bisa kita masukkan rotinya. Kita tata sesuai dengan kreasi kita ya, Bunda. Ini ada roti sus kering, kemudian roti. Kemudian ini aku masukkan kacang mete ya, ada kacang metenya juga. Kemudian ini, kemudian kita tambahkan kastengel. Kemudian ini kita masukkan sirup ya. Bunda nanti bisa mencobanya ya, bikin parsel untuk dikirim ke sahabat atau bisa dijual juga ya. Ini seperti ini sudah aku susun semuanya ya, karena kebetulan banyak pesanan dan sebagian untuk parsel juga ya. Kemudian bisa kita tutup seperti ini ya. Kita tutup kertas lapisan putih tadi ya. Kemudian kita tempel ini kartu ucapan, kemudian ini ada penutupnya juga ya, ini penutup kertasnya. Setelah kita hias di dalamnya, tinggal kita tutup, kita rapikan. Setelah itu bisa kita pasangkan pitanya ya Bunda. Kita pasang pita seperti ini. Ini setelah kita pita nanti bisa kita packing ya. Kemudian bisa kita pasang stiker untuk pembuka ya. Kemudian kita tambah lagi kartu ucapan yang di depannya ya, seperti ini. Kemudian tinggal kita packing ya, kita kirimkan. Bunda dan sahabatku semua, terima kasih sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat ya, cara bikin parcel untuk dikirim. Terima kasih.